بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم pada ayat-ayat kita sebelumnya sudah kita pelajari sebahagian dari apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik Mekkah, di mana secara ringkas kita katakan salah satu dari bentuk keingkaran mereka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, atau sebaliknya, hingga Allah pun memerintahkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan kepada mereka kesalahan dan kebatilan yang mereka lakukan itu lewat ayat kita ini. Karena itu Allah mengatakan qul, sampaikanlah wahai Muhammad, kata Allah, tentu secara khusus kepada orang-orang musyrik Mekkah saat itu, karena Al-An'am adalah Mekkiyah. Apa yang harus disampaikan oleh Nabi kepada mereka orang-orang musyrik? La ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yata'amuhu. Bahwa aku tidak dapati pada apa yang diwahyukan kepada aku sesuatu yang diharamkan ala ta'imin, atas orang yang akan makan, ala ta'imin, atas orang yang makan, yang dia akan memakannya, illa, kecuali, an yakuna maitatan, kecuali bangkai. Siapa? Pak Najib. Ha, mana dia? Ada parking, salah parking rumah. Hmm. Okay, lain tengok kucing dulu. Dia blok ni darat. Depan darat tadi rumah. Illa an yakuna maitatan. Kecuali bangkai au daman masfuhan, atau darah yang mengalir, au lahma khinzirin, atau daging babi. Fa innahu rijsun, maka sesungguhnya dia adalah rijis, kotor. Atau fisqan, karena kepasikan. Uhilla li ghairillahi bi, sesuatu yang disembelih atas nama selain Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ini kira-kira makna dia secara umum. Kemudian kata para ulama kita sekalian bahwa dalam ayat ini, ya, bahwa dalam ayat ini bila disebutkan ta'imin, ya, disebutkan secara umum bila disebutkan di dalam Quran ta'imin, bukan ta'am, ya, bukan tu'mun misalnya, tapi dia isim fa'il ta'imin, mana menunjukkan ini makanan bukan minuman. Tuh, ya. Tapi kalau disebutkan ta'am misalnya, itu mencakup makanan dan minuman. Nah, ini dari kacamata lughah lewat tentunya perenungan para ulama terhadap lapas-lapas ayat di dalam Quran. Nah, di sini kan ta'imin, isim fa'il. Bukan ta'am. Itu satu. Yang kedua, karena ayat ini makkiyah, surah Al-An'am adalah ayat-ayat makkiyah, nampak jelas dari zahir ayat bahwa di prode makkiyah Allah Subhanahu wa taala, ya, telah mengharamkan apa yang disebutkan di dalam ayat ini. Ya, apa yang disebutkan dalam ayat ini saja. Tapi tetap kita harus ketahui bahwa sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala masih banyak, ya, di surah lain atau di sunnah, ya, melebihi dari apa yang disebutkan dalam ayat. Karena itu kata para ulama kita seperti Thahir Ibnu Asyur rahimahullah, ini ditengok kepada tempat turunnya Al-An'am adalah Makkiyah. Tentu di prode Makkiyah tidak ada yang didapati oleh Nabi SAW dari wahyu yang diwahyukan kepadanya sesuatu yang haram dari makanan melainkan empat perkara saja. Apa yang pertama? Maitah. Itu bangkai maknanya adalah hewan atau binatang yang tidak disembelih, ya, yang tidak disembelih, itu disebut bangkai. Karena itu di Al-Maidah ayat 3 yang pernah kita pelajari Bapak sekalian, salamullah, di sana ayat ini ditafsirkan oleh Allah, ya kan, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, ya kan, wa ma akalas sabu illa ma dhakkaitum illa ma dhubiha ala nusub, dan seterusnya. Di sana disebutkan penjelasan tentang bangkai, ya, kapan hewan itu atau binatang itu jadi bangkai. Dia satu, al-munkhaniqah, hewan yang dicekik kemudian mati, itu disebut bangkai. Al-munkhaniqatu al-mauqudhah, yang dipukul. Nah, sekalipun mengalir darah dari tubuhnya atau dari lehernya sekalipun, tapi bila dia dipukul, dia disebut bangkai. Ya kan? Atau al-mutaraddiyatu, karena tertabrak misalnya, terlanggar,
mati atau saling menanduk ya, antara hewan ini salah satunya mati atau keduanya, itu disebut bangkai. Wan natihah atau jatuh dari tempat yang tinggi terempas mati, itu disebut bangkai. Nah, jadi ayat kita ke 145 ini penjelasannya itu lebih diterangkan dia di surah Al-Ma'idah ayat 3 yang pernah kita pelajari. Baik. Termasuk dari ucapan Nabi SAW, walau tidak disebutkan dalam Quran, yang disebut masuk kepada hukum bangkai adalah sesuatu yang diambil dari hewan yang hidup, ya kan? Dipotong bahagian dari tubuhnya ketika dia masih hidup. Ada orang kepingin makan kaki kambing misalnya kan, dia tengok kambing hidup, dia potong aja kakinya misalnya, nah, lalu dia sup, dia makan, itu yang dia makan tuh bangkai, hukumnya haram ya, termasuk itu. Apakah dalam hadis itu disebutkan oleh Nabi SAW, ya, sesuatu yang kalian ambil dari hewan, wahuwa hayyun, hewan itu masih hidup, bahwa mayitah, dia itu adalah bangkai. Nah, kepingin misalnya makan ekornya kan, ambil aja ekornya, macam sapi itu kan. Nah, kemudian sup. Alah, itu bangkai. Taib. Kecuali ada bangkai tapi tidak diharamkan. Ya, ada bangkai yang tidak diharamkan oleh Allah. Dan itu dikecualikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Nah, ini ucapan sahabat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghalalkan bagi kita dua bangkai. Apa itu? Bangkai ikan dan belalang. Nah, jadi ikan itu kalau pun keluar dari laut kemudian langsung mati, tak usah tanya-tanya ustaz lagi, ambil aja. Iya. Atau ikan paus. Cuma hati-hati kalau dia tak makan kita yang makan dia. Itu. Itu ya, maitatan, bangkai belalang atau ikan. Audaman masfuha atau darah yang mengalir. Ya, atau darah yang mengalir. Mana ayat ini menunjukkan bahwa darah hukumnya haram. Maksudnya tidak boleh dikonsumsi. Nah, tapi kenapa ada pengharapan darah? Sebab di kebiasaan orang jahiliyah dulu, bila mereka memotong sembelihannya, darahnya itu mereka tampung. Nah, ada yang mereka minum supaya kuat, ya, untuk apa? Merompak nih, merompak. Kutau tariq. Orang-orang jahat di masa lalu minumannya darah biar berani katanya. Bahkan penjahat-penjahat sekarang pun mengikutinya, Pak. Sebelum dia melakukan kejahatannya minum darah dulu. Itu ya. Audaman masfuha. Kemudian sambungan hadis yang saya sebutkan tadi, Rasulullah menghalalkan untuk kita dua bangkai dan dua darah. Ya, dua bangkai, maitatan wadaman, kata Nabi. Nah, kalau bangkai tadi itulah ikan dan belalang, sedangkan dua darah hati dan limpa. Nah, itu kan darah itu. Cuma menggumpal dia. Artinya dia tidak mengalir. Ya. Daman masfuhan. Bahkan
hatta orang Islam pun ada, Bapak sekalian, yang bila mereka memotong sembelihan mereka, darahnya itu mereka tampung, lalu mereka masak, ya kan? Sebagai campuran daging yang mereka masak, katanya lebih lezat. Ada yang macam itu. Makanya hati-hati kita. Nah, jadi kuah itu bercampur darah dia, darah yang ditampung. Itu daman masfuha. Au lahma khinzir atau daging babi. Ya. Atau daging babi. Kenapa yang disebut di sini dagingnya? Maknanya kalau zahir ayat, Pak, dagingnya saja yang tak boleh. Mana yang lain boleh? Tak begitu. Ya kan? Tapi lahma khinzir disebutkan laham di sini dagingnya saja, tapi menunjukkan keseluruhan, karena biasanya dalam penyembelihan tujuan utama adalah daging, makanya disebutkan laham. Tapi apapun yang ada pada tubuh khinzir itu semuanya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa innahu rijsun, karena sesungguhnya sebahagian ulama mengatakan hunya ini kemaitah, daman masfuhan, dan lahma khinzir. Maknanya tiga yang disebutkan tadi, kenapa diharamkan dia? Dia disebut rijisun. Kotor. Ya. Dan sebahagian ulama mengatakan tidak. Bahwa hunya ini balik ke laham khinzir. Au lahma khinzirin fa innahu rijisun. Diharamkan daging babi karena sesungguhnya dia, daging babi itu adalah rijis, kotor, najis. Nah, udah berapa? Tiga kan? Maitah, daman masfuhan, aulah makhinzir. Fainahu rijisun. Atau yang tiga ini, maitah, daman masfuhan, lah makhinzirin, inilah yang diistilahkan oleh ulama fikih kita dengan muharram dzatiyah. Ya, muharram li dzatihi. Sebagai ulama mentakbirkannya begitu, Pak. Muharram li dzatihi. Memang bendanya itu betul-betul haram. Ada nanti muharram li ghairihi. Ya, bendanya tidak haram. Hewan itu tidak haram. Kambing misalnya, mana haram? Sapi. Ya, apapun dia yang dihalalkan oleh Allah. Tapi ketika uhilla li ghairillahi bihi, ketika dia disembelih, dan saat penyembelihan itu disebutkan nama selain Allah, maka dia berubah menjadi haram. Itu ya. Disebutkan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada orang yang menyembelih misalnya kambing, dia bilang atas bismillah ta, misalnya kan. Nama berhala. Orang-orang Quraisy di masa lalu apabila mereka menyembelih, mereka sebutkan nama-nama berhala yang mereka sembah. Ini termasuk dari uhilla li ghairillahi bi. Bahkan kata para ulama, tidak mesti nama-nama berhala. Nama siapapun yang diagungkan dia, seperti kebiasaan zaman sekarang ini, bila ada orang-orang terhormat yang akan dijemput makan, ya kan? Sebelum datang tamu itu, mereka sudah siapkan seekor lembu kah, atau kerbau kah, atau kambing. Begitu nanti datang tamu yang memang mereka agungkan itu, di depan dialah mereka potong atas namanya, demi kamu kami potong, pak lah gitu. Ini namanya uhilla li ghairil lahi bih. Atau
sekalipun tidak disebutkan nama Allah, nama selain Allah di saat penyembelihannya, tapi memang dia disembelih untuk tumbal. Nah, misalnya ketika ada mau membangun jembatan, potong seekor kambing, taruh kepalanya ke sana. Ya sesaji kalau bilang. Nah, supaya nanti tak bikin sial dan sebagainya. Ini adalah uhilla li ghairillahi bih. Atau seperti yang baru-baru ini terjadi di tempat kami, di Indonesia. Apa kata mereka? Sedekah laut, kalau Bapak Ibu sekalian baca. Sedekah laut, ya kan? Nah, itu sebahagian mereka memotong kerbau atau sapi, lalu kepalanya itu nanti ditaruh ke laut. Ya, untuk hantu laut. Supaya tidak bikin sial terhadap para pelayan, para nelayan, maaf. Secara khusus, orang-orang yang menghidupnya di laut. Begitu. Ini semuanya adalah perbuatan-perbuatan syirki, ya, yang diharamkan memakan daging itu. Kenapa? Fiskan, karena itu adalah perbuatan yang keluar dari ketaatan. Habis pasik itu kan sudah pernah kita jelaskan maknanya adalah perbuatan yang keluar dari ketaatan. Salah satunya adalah uhilla li ghairillahi bi, hewan yang disembelih tapi tidak disebutkan di sana nama Allah, yang disebutkan di sana nama-nama selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini dia 4 perkara yang disebutkan dalam ayat ini. Ya, 4 perkara yang diharamkan oleh Allah, 3 haram lidzati, 1 fisqan karena perbuatan fasik. Sebenarnya ijma'ul ulama, ya, ijma'ul ulama bahwa yang diharamkan dari makanan yang berupa hewan atau binatang itu ada atau makanan secara umum itu ada 5. Yang terakhir apa? Yang kelima? Nah, kalau bangkai kan sudah, darah sudah, laham khinzir sudah, atau sesuatu yang memang disembelih tidak menyebut nama Allah tapi menyebut nama yang lain. Maknanya apa? Kalau Bapak Ibu jangan lupa, kalau ada orang Nasara, Ahlul Kitab, Yahudi atau Nasrani, bila dia sembelih kambing, tapi dia tidak sebutkan apapun, dia sembelih aja macam itu, keluar darah, halal tak? Halal. Walaupun tidak dia baca bismillah, walaupun dia tidak baca apa-apa, yang penting jangan dia baca nama selain Allah ketika menyembelihnya. Ya. Misalnya demi Isa, ini udah haram kita makan. Nah, karena menyebut nama selain Allah. Apalagi Ruhul Kudus, atau Bunda Maria dan sebagainya, atau nama sembah-sembahnya mereka sebut. Tapi kalau mereka diam dan memang betul mereka sembelih keluar darah, ya, itu semua halal. Itu semua halal. Dan ini pernah kita pelajari di Al-Ma'idah. Tayyib. Fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghairillahi bih. Yang kelima yang saya maksudkan Bapak sekalian adalah khamar. Khamar. Dan ini disebutkan nanti di akhir. Atau sudah kita pelajari di Al-Ma'idah juga. Iya, kita pelajari di Ma'idah, di penghujung dari surah Al-Ma'idah. Iya, apa kata Allah? Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijisun min amalish syaitan. Nah, di situ sesungguhnya telah innamal khamr, sesungguhnya khamr itu dan judi itu. Jadi itu tambahan di dalam Al-Qur'an, sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Kemudian famanittur ghaira baghin wala 'adin fa inna rabbaka ghafurur rahim. Maka barang siapa yang utturra,
apa itu? Dalam keadaan darurat, terpaksa. Ghairu baghin, dalam keadaan terpaksa dan dia tidak menginginkannya. Ya, mama tidak ada sebenarnya syahiyah, saya selera kepada makanan itu. Maksudnya kepada bangkai, kepada darah, laham khinzir, atau yang disembelih bukan atas nama Allah. Tidak ada keinginan untuk memakan itu. Itu makna ghairu baghin. Wala adin, dan dia pun tidak melampaui batas di sana. Artinya memakan lebih dari porsinya. Menjadi pamanit turra, barang siapa yang terpaksa harus memakannya untuk menyambung hidup. Kalau tidak dimakan, mati. Itu ya. Maka karena itu Allah Subhanahu wa taala membolehkannya. Apa kata Allah? Fa inna rabbaka ghafurur rahim. Maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ulama-ulama Malikiyah, begitu mereka mentafsirkan ayat ini. Jadi pamanit turra, barang siapa yang terpaksa memakannya karena dalam keadaan darurat. Ya, dalam keadaan darurat. Tapi syaratnya apa? Ghaira baghin. Memang dia tidak menginginkannya. Cuman tak ada lagi yang mau dimakan. Kecuali itu. Kemudian wala adin, dan tidak melampaui batas. Maksud melampaui batas, dia tidak sampai kenyang. Ya, berlebih-lebihan. Itu ya. Artinya dimakan sekedar untuk bertahan hidup. Maka itu dibolehkan. Kenapa? Karena sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini tafsiran ulama-ulama Malikiyah. Ya, ulama-ulama Malikiyah begitu, Pak. Jadi hanya sekedar untuk bertahan hidup saja. Jumhur ulama tidak seperti itu mentafsirkannya. Pamanit turra, maka barang siapa yang dalam keadaan darurat. Ghairu baghin. Orang yang dalam keadaan darurat ini bukan orang-orang yang disebut dengan bughat. Bughat itu apa? Bughat ini adalah orang-orang yang memberontak kepada pemerintah yang sah, kepada kerajaan yang sah, itu disebut bughat. Mereka keluar demonstrasi tapi bawa senjata. Itu ya. Kalau demonstrasi saja menyuarakan apa yang mereka inginkan, itu tidak disebut bughat. Bughat ini adalah orang yang keluar, ya, berkumpul mendesak kerajaan, bahkan memeranginya. Itu namanya bughat. Jadi baghin, jadi barang siapa yang terpaksa dan dia bukan itu ya, mana jumhur begitu, dan dia bukan orang yang keluar untuk memberontak terhadap pemerintah yang sah. Wala adin, dan dia bukan orang yang suka melampaui batas. Tafsirannya menurut jumhur apa? Mereka-mereka yang suka merompak, maknanya suka merampas harta orang. Artinya mereka membuat hilang rasa aman bagi masyarakat. Itu disebut adin. Ya, apabila ada orang itu, orang resah, hartanya bisa hilang, kehormatan dirinya bisa terganggu dan sebagainya. Biasanya ini disebut quttaut thariq, penyamun. Mereka yang berjaga di jalan, siapa yang lewat. Ini disebut adin. Taib, kata para ulama jumhur yang memaknakan seperti ini, maka barang siapa yang terpaksa, ya kan? Maka barang siapa yang terpaksa, tapi dia bukan bughat, pemberontak,
dan bukan orang yang melampaui batas, mengganggu keamanan masyarakat. Nah, orang-orang yang macam ini, orang-orang selain ini, dan bila mereka terpaksa, boleh mereka memakan yang empat macam yang diharamkan oleh Allah tadi. Tapi maknanya, bila ada pemberontak pemerintah yang sah, atau mereka terkenal dengan kejahatannya, mengganggu keamanan masyarakat, tidak memiliki makanan mereka kecuali yang empat perkara ini, halalkah bagi mereka atau haram? Haram. Maknanya bagi mereka-mereka ini, tidak ada keringanan sedikit pun. Nah, menunjukkan yang memberontak dan orang yang melampaui batas, mengganggu keamanan masyarakat, orang-orang macam ini tidak ada sedikit pun kemudahan, ya kan, dari agama untuk orang-orang macam ini. Nah, menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak suka dengan mereka ini, itu dia. Sehingga dalam keadaan terpaksa sekalipun, ya, bagi mereka yang haram itu tetap haram. Itu nih. Jadi dua tafsiran tuh. Faman itturra ghayra baghin wala adin. Fa inna rabbaka ghafurur rahim. Kenapa itu dihalalkan? Ya, bagi mereka yang terpaksa, karena sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di sini ada ulama kita yang merenungkan penghujung ayat ini, yaitu nama Allah Ghafur dengan Rahim. Ya. Ketika Allah sebutkan namanya Rahim di penutup ayat ini, alasannya jelas, Pak. Karena kasih sayang Allah lah kepada makhluk, ketika dalam keadaan darurat sekalipun, yang haram itu jadi halal. Itu karena rahmat Allah, karena kasih sayangnya. Tapi ketika ulama bicara tentang ghafur, apa hubungannya dengan ayat? Dan sudah sering kita sampaikan, penghujung ayat itu pasti ada maknanya bila ditengok kepada isi ayat secara umum. Nah, kalau rahim tadi jelas, atas rahmat Allah lah. Maka bagi siapa yang terpaksa, yang harus memakan yang haram, itu menjadi tidak haram. Nah, tapi ghafur nih, apa hubungannya nih kepada makanan? Nah, kata ulama, orang tidak akan terpaksa, ya, orang tidak akan terpaksa memakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, sekalipun halal bagi dia, kecuali karena dosanya. Paham maksud saya, Pak? Belum paham? Orang tidak akan sampai dalam keadaan terpaksa memakan sesuatu yang haram, kecuali karena dosa. Kenapa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang imannya kuat, tidak akan sampai mereka kepada keadaan terpaksa yang harus memakan sesuatu yang haram. Itu mereka bilang ghafurun. Makanya di situ terkadang kita bersyukur kepada Allah, memahami ucapan-ucapan para ulama tafsir, ya, sampai sedalam itu mereka mengkajinya, Pak. Ya, apa alasan Allah tutup ayat ini yang bicara tentang makanan yang diharamkan dengan dua sifat dan sekaligus namanya tentunya Ghafurun dan Rahimun. Rahimun jelas, bisa kita jawab. Tapi ghafur, itulah salah satu alasannya kata ulama kita.
طيب kembali saya katakan bahwa dalam ayat ini hanya empat perkara ini yang disebutkan. Nah, tapi ingat, bukan ini saja yang diharamkan Allah dari jenis-jenis makanan. Kalau kita ke sunnah nanti banyak sekali, ya kan? Kalau ke sunnah banyak sekali. Nah, makanya kalau kita tengok buku-buku fikih ulama kita, ada yang diharamkan oleh Quran secara mutlak, ada yang diharamkan tidak disebutkan dalam Quran tapi disebutkan dalam sunnah. Nanti ada yang diharamkan menurut istimbat para ulama. Tidak disebutkan hukumnya dalam Quran, tidak disebutkan hukumnya dalam sunnah, tapi lewat ijtihad ulama bahwa makanan ini haram. Dan nanti ada yang ikhtilaf, Pak. Ada yang khilaf. Sebagian ulama menghalalkannya, sebagian ulama mengharamkannya. Ah, itu banyak itu nanti. Nah, cuma tak ditafsir bahasan itu. Ya. Bahasanya itu di mana? Nah, di PK. Ya. Bahasanya itu di PK. Contoh yang ikhtilaf. Nah, kuda. Ya. Faras. Menurut sebagian ulama tidak boleh dimakan. Nah, sebagian lagi mengatakan boleh. Ini berdasarkan kepada dalil. Nah, apalagi yang dipertikaikan para ulama. Nah, keharamannya, sebagian mengatakan haram, sebagian mengatakan halal. Nah, selain kuda. Nah, ketam. Nah, itulah, itu namanya khilaf. Ya. Makanya dalam masalah makanan ini pun banyak pertentangan di situ. Nah, tapi yang diharamkan dalam Quran ini dia. Nah, tambah kita bilang tadi khamar yang disebutkan di akhir dari surah Al-Maidah. Jadi inilah Bapak sekalian jawaban yang diperintahkan oleh Allah ke Nabi kita untuk disampaikan secara khusus kepada orang-orang Quraisy yang mereka suka mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Allah atau sebaliknya. Maka sampaikan ke mereka bahwa wahyu yang diwahyukan kepadaku berupa makanan yang diharamkan itu cuma empat, begitu kira-kira. Bangkai, darah yang mengalir, atau lahma khinzir, daging babi, ya. Fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghairillahi bih. Tayyib. Sebagai tambahan Bapak sekalian di ayat ke-145 ini, kalimat rijisun, ya, kalimat rijisun ini banyak maknanya. Bisa maknanya kotor, ya, bisa maknanya kotor, bisa maknanya najis, bisa maknanya haram. Rijis itu juga bisa maknanya haram. Bisa maknanya amalun, perbuatan yang tidak patut untuk dilakukan, itu juga disebut rijis. Atau juga makna dari rijisun ini kebobrokan moral yang sudah rusak, itu namanya juga rijis, ya. Atau rusaknya akhlak juga disebut rijis. Jadi rijisun ini luas makna dia, ya, luas makna dia. Bisa najis, bisa dosa, rijis itu juga dengan makna dosa. Kotor, sesuatu yang haram, perbuatan yang tak patut, kerusakan moral atau rusaknya akhlak. Itu makna dari rijis. Dan uniknya Bapak sekalian, makna-makna itu bisa ditampung oleh ayat ini, ya, semuanya. Artinya apa, Pak? Kata ulama kita,
bahwa ayat ini, ya, ayat ini salah satu dalil yang menunjukkan bahwa segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah bila kita makan itu, itu berpengaruh kepada kejiwaan kita. Orang-orang yang suka memakan haram, ya, orang-orang yang suka memakan haram, nah, itu bisa kita tengok dari moralnya yang rusak. Bisa kita tengok dari akhlaknya yang rusak. Karena memang sesuatu itu diharamkan oleh Allah karena ada pengaruh buruknya terhadap kita dan terhadap kejiwaan kita. Itu satu. Kedua, di kalimat fa'innahu rijisun, hunya ini kan kita bilang tadi sebagian mengatakan kepada tiga perkara itu. Nah, tapi ada di antara ulama kita yang mengatakan hunya ini kalaham khinzir. Nah, itu yang ditekankan oleh Allah, rijsun. Fa innahu rijsun. Maknanya kalau kita ke pendapat kedua ini, laham khinzir ini cukup mana binatang yang paling berbahaya untuk dikonsumsi. Sekalipun kita tengok sehat-sehat orang yang memakannya, tapi tengok wataknya, tengok akhlaknya, tengok jiwanya. Karena kita tahu, ya, bahwa binatang yang satu ini adalah binatang yang paling jorok, paling menjijikkan, paling rusak. Ya, dia bisa mendatangi anak, bisa mendatangi maknya. Dan yang paling terburuk juga dari binatang ini memakan segala kotoran, hatta kotoran tuannya. Ya. Tuannya aja dia bisa makan kotorannya, apalagi yang bukan tuannya, ya kan? Nah, karena itu binatang inilah kata para ulama yang paling cepat, ya, menularkan penyakit kepada manusia. Nah, itu pak. Fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghairillahi bih. Tayyib. Wa 'alal ladzina hadu. Dan atas orang-orang yang hadu, apa hadu? Orang-orang Yahudi. Tayyib. Nah, bagaimana menghubungkan ayat ini ayat ke 146 ini ke 145? Di sini kan ada wa'atob, Pak. Wa penghubung, ya. Maknanya kalau kita hubungkan dia kepada ayat 145, berarti dia ke la ajidu itu. Qul la ajidu, sampaikan juga Muhammad, kata Allah kepada Nabi kita, bahwa terhadap orang-orang Yahudi, ya, sampaikan juga ke orang-orang Quraisy itu, ke orang-orang musyrik itu, bahwa terhadap orang-orang Yahudi juga, haramna kulladzi dhufur, telah kami haramkan untuk mereka segala binatang yang berkuku. Dhufur seperti apa saja binatang yang berkuku, seperti unta kah, sekalipun halal bagi kita, tapi bagi orang-orang Yahud itu haram. Ya. Wa minal baqari wal ghanami haramna 'alaihim shuhumahuma. Sedang dari bakar, apa bakar? Sapi kan? Wal ghanam, kambing atau domba, haramna 'alaihim, telah kami haramkan atas mereka shuhumahuma, lemaknya. Nah, ini pengharaman secara khusus kepada siapa? Orang-orang Yahud. Ya, orang-orang Yahud. Jadi segala binatang yang apa tadi? Berkuku, seperti unta dan sebagainya, itu diharamkan untuk mereka dan tidak diharamkan untuk kita. Sedang dari sapi dan domba, kami haramkan, kata Allah, atas mereka lemaknya, syuhumahuma,
illa kecuali ma hamalat zuhuruhuma, lemak yang melekat di apa namanya zuhur, tulang belakangnya, ya kan, tulang belakangnya. Jadi itu boleh mereka boleh mereka makan, maknanya tidak haram untuk mereka lemak yang melekat di belakang, di bagian belakang apa sapi dan domba-domba tadi, maknanya tulang belakang itu, Pak. Awil hawaya, atau lemak yang ada di bagian perutnya seperti usus besarnya. Au makhtalatu bi'adham, atau yang memang lengket di tulang. Nah, di tulang sapi atau di tulang kambing. Nah, ini pengharaman secara khusus terhadap orang-orang Yahudi. Taib, kenapa diharamkan itu untuk mereka? Kata Allah, dzalika jazainahum bibaghihim. Itu diharamkan untuk mereka sebagai balasan atas keingkaran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebagai tambahan atas perintah Allah yang harus disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang musyrik saat itu. Tapi ini ada pelajaran bagi kita, Bapak sekalian. Pertama, pelajaran yang kita ambil dari 146 ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar telah menyampaikan ke Nabi kita sallallahu kandungan-kandungan dari kitab-kitab terdahulu. Ya, kandungan-kandungan dari kitab-kitab terdahulu. Nah, karena apa? Karena apa yang diharamkan untuk orang-orang Yahudi yang disebutkan dalam ayat ini itu ada pada kitab mereka. Oh, mereka tidak boleh makan binatang yang berkuku seperti unta, tidak boleh makan lemak sapi atau kambing kecuali yang memang ada lengket di tulang belakang kedua hewan itu, atau yang ada di usus besarnya, atau yang memang lengket di tulang yang tak mungkin diambil, dipisah. Itu semuanya diharamkan untuk mereka. Makanya menunjukkan kata para ulama kita bahwa Rasulullah SAW diberitahu dia apa yang ada dalam kitab-kitab Yahudi atau Nasrani, sekalipun Rasulullah tidak membacanya, karena Rasulullah tidak pandai membacanya. Itu satu. Yang kedua, nah, kenapa ini perlu dijelaskan kepada orang-orang musyrik, ya kan? Nah, kepada orang-orang musyrik. Dan ada pelajaran besar yang kita ambil dari ayat ini, menunjukkan bahwa orang-orang Yahudi di masa lalu karena keingkaran mereka kepada Allah, salah satu bentuk hukuman untuk mereka apa yang halal itu menjadi haram. Apa yang halal itu menjadi haram untuk mereka. Begitu salah satu balasan Allah untuk orang-orang yang ingkar di masa itu. Atas keingkaran mereka kepada Allah, akhirnya Allah haramkan untuk mereka yang halal. Karena itu, wahai kaum muslimin, hati-hati kalian jangan sampai mengalaminya. Hati-hati kalian jangan sampai mengalaminya. Mengalami apa, Pak? Diharamkan kepada kita sesuatu yang halal atas dosa, disebabkan dosa kita, Pak. Mungkinkah itu? Kalau Nabi masih hidup, sangat memungkinkan. Ya, sangat memungkinkan.
Bani Israel, maaf, Yahudi, ya diharamkan kepada mereka perkara-perkara ini, itu lewat nabinya. Ya, itu lewat nabinya. Taim. Kalau kita sekarang, tak mungkin ini terjadi, Pak, karena nabi kita sudah wafat dan tidak ada nabi sesudahnya. Nah, tapi kata ulama bisa, Pak. Tetap bisa. Walaupun tidak diharamkan dia lewat wahyu, karena memang wahyu sudah terputus, ya. Tapi terkadang ada sesuatu yang halal itu tidak boleh kita sentuh, bisa karena larangan para ahli seperti dokter, jangan kau makan nih, ini hur akam haram untukmu karena ini membahayakan tubuhmu. Ya kan? Nah, atau kita haramkan sendiri pada diri kita karena efek buruknya terhadap diri kita. Kata ulama, salah satu bentuk balasan atau hukuman itu yang tepat, salah satu bentuk hukuman Allah kepada kita kaum muslimin, ya, ada sesuatu yang halal, ya, hukumnya, tapi sudah tidak bisa kita memakannya karena berpengaruh buruk terhadap tubuh kita dan sebagainya. Nah, itu bisa, ya. Jadi mereka-mereka yang sudah berpantang, Pak, yang mudah-mudahan kita tidak mengalaminya, insya Allah, ya kan? Kalau sudah berpantang kita tak ada, itu menderita kita, kan? Menderita itu hukuman itu, Pak. Duit banyak, ya kan? Tapi duit ini tidak bisa kita nikmati, itu hukuman, ya? Itu hukuman. Di masa istri rendang teringat darah tinggi. Boleh, Pak. Apalagi di masa ketam mau makin kacau. Kata dokter jangan makan ini, jangan makan ini. Maknanya sesuatu yang memang sudah tak bisa dia sentuh. Ini hukuman. Bukan karena apa? Ya. Masa lalunya, bisa kejahatannya, bisa cara hidupnya dan sebagainya, banyaklah itu, ya. Atau terkadang mungkin contoh terdekat apa yang terjadi di Palu, Pak, ya, apa yang terjadi di Palu atau di Lombok sebelumnya, ya, terjadi bencana yang mengakibatkan kelaparan. Menyebabkan kelaparan. Kenapa? Ketika maksiat sudah terang-terangan dilakukan oleh makhluk, dan maksiat itu adalah maksiat mujrimin, maknanya maksiat-maksiat yang memang pernah di masa lalu orang-orang yang melakukannya dihancurkan oleh Allah tempat tinggalnya. Dengan cara itulah, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, mengharamkan kepada kita apa yang sepatutnya bisa kita nikmati. Nah, jadi balik-balik kepada kesalahan dan dosa kita di hadapan Allah. Nah, makanya ini jadi pelajaran. Dzalika jazainahum bibaghihim. Kami haramkan kepada orang-orang Yahudi binatang yang berkuku, lemak sapi, lemak kambing, kecuali yang disebutkan tadi. Nah, itu karena keingkaran mereka karena kejahatan mereka. Wa inna lasadiqun, kata Allah, dan sesungguhnya kami benar-benar sadiqun. Lamnya ini lam taukid, benar-benar jujur, ya, Pak, dalam wahyu yang kami sampaikan kepada kepadamu atau kepada kalian, wahai manusia. Itu kira-kira makna wa inna lasadiqun. Fa in kadzabuka,
Ah, ini setelah Allah jelaskan wa inna la sadiqun, bahwa Allah dalam wahyu yang diturunkannya kepada Nabi ya untuk umat adalah benar. Fa in kadzabuka, maka jika mereka mendustakan wahai Muhammad, kata Allah. Nah, tapi di sini kadzabuka ini balik dhamirnya ini ke siapa? Yahudi kah? Atau ke musyrik? Atau ke musyrik? Atau kepada kita nih, Pak? Kepada manusia secara umum. Fa in kadzabuka, maka jika mereka tetap mendustakanmu, tidak percaya kepada wahyu yang kami sampaikan kepadamu, padahal kami benar-benar ya dalam penyampaian itu, faqul, subhanallah, sampaikanlah wahai Muhammad kepada mereka, rabbukum dzu rahmatin wasi'ah, Tuhan kalian adalah Tuhan yang mempunyai rahmat yang sangat luas. Subhanallah. Maknanya apa? Nah, maknanya sekalipun kalian sudah sangat bejat kelakuannya, gitu kan? Tapi bila kalian masih mau bertaubat, itu satu kan? Maknanya Allah masih membuka pintu rahmatnya, pintu taubatnya. Itu tafsiran pertama. Atau faqul rabbukum dzu rahmatin wasi'ah, sampaikan ke mereka wahai Muhammad, jika mereka tetap mendustakanmu, tidak percaya kepada kenabianmu, tidak percaya kepada Quran yang engkau bawa, tidak percaya kepada hukum yang dijelaskan dalam sunnahmu, sampaikan ke mereka-mereka yang mendustakanmu itu bahwa Tuhan kalian dzu rahmatin wasi'ah, Tuhan yang mempunyai keluasan rahmat, sehingga kalian belum sempat mengalami apa yang dialami oleh orang-orang Yahud atas kejahatan mereka yang halal jadi haram. Artinya, yang halal jadi haram bagi mereka. Maknanya kita nih, atas kejahatan kita, ya, atas kejahatan kita, misalnya, atau kejahatan orang-orang Quraisy di masa lalu yang musyrik, belum ada sesuatu yang diharamkan oleh Allah atas mereka yang sifatnya halal seperti yang dialami oleh orang-orang Yahud. Nah, itu makna faqur rabbukum dzu rahmatin wasi'ah. Tapi apa kata ulama, jangan selalu bersandar kepada luasnya rahmat Allah. Kalau sudah sampai orang ke taraf selalu bersandar atas luasnya rahmat Allah, biasanya orang macam ini tak berubah. Ya, tetap tak sholat. Allah itu Maha Penyayang kok. Nantilah kalau udah tua. Ini orang yang selalu bersandar ke apa? Kepada rahmat Allah, tapi tidak membuatnya baik. Janganlah kalian makan yang haram-haram nih, gitu kan? Misalnya kata orang ke kita, tetap mereka hantam. Allah tuh Maha Pengampun, luas rahmatnya, nikmati aja lah dulu. Itu orang yang bersandar kepada luasnya rahmat Allah. Tapi ini salah. Karena itu kata ulama, jangan selalu bersandar kepada luasnya rahmat Allah, ya khususnya dipakai untuk tetap dalam keburukan. Kenapa? Wala yuraddu ba'suhu 'anil qaumil mujrimin, sebab siksanya, apalagi ancamannya, itu tidak ada yang mampu menolaknya dari kaum pendosa. Artinya apa, Pak? Kita bilang tadi,
jangan apa yang terbaik kita katakan dalam hal ini, jangan terlena atas rahmat Allah yang luas sehingga orang bebas dalam keburukannya, sebab Allah itu punya siksa, Allah itu punya ancaman yang bila sudah datang dia kepada kelompok yang mujrimin, tak ada satupun mampu menolak kedatangannya. Nah, hati-hati juga itu kira-kira kan. Nah, karena banyak orang terlena atas kemaharahmanan Allah, makanya Allah kecam di al-impitar kan. Apa kata Allah? Ya idza as-sama'u imtatarat wa idzal kawakibu intatharat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang membuatmu terlena dari Tuhanmu yang maha mulia itu? Ada ulama yang menjawabnya ketika dia baca ayat ini. Ya ayyuhal insanu ma gharrak. Apa yang membuatmu terlena? Apa yang membuatmu tertipu? Bi rabbikal karim. Dengan kepada Tuhanmu yang maha mulia. Nah, dia jawab, karena kemuliaanmu ya Allah. Apa maksud kemuliaanmu ya Allah? Banyak dosa yang dilakukan, tapi Allah tidak menunjukkan siksanya. Allah tidak membenamkan mereka. Nah, jadi terkadang itu yang membuat orang terus menerus dalam kejahatan, karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghukumnya seketika. Makanya itu salah satu sifat yang harus kita hindari. Saya kira untuk malam ini segitu aja dulu, karena ayat berikutnya sudah balik bicara tentang orang-orang Quraisy, orang-orang musyrik yang mengatakan bahwa kalaulah Allah berkehendak, pasti kami tidak akan menyekutukannya. Ah, ini ucapan yang insyaallah akan kita bahas di waktunya. Wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.